Dah, mari solat. Saya Ish, bertuah betul. Siapa itu? Siapa budak tu? Kau orang kenal? Tak kenal. Ha, tak pernah nampak pun. Habis dia ambil makanan kita. Dia lapalah tu. Dah tu, makan je lah kat sini. Dia segan kot. Sebab dia tak kenal kita. Jangan pandai-pandai buat cerita. Esok kita siasat. Dah tu. Mari semayang. Cepat-cepat. Jom. Tadi, opah dengar ada kecoh-kecoh di luar surau. Apa hal? Ada budak bawa lari makanan. Kita orang tak sempat nak buat apa-apa. Sebab dia lari cepat sangat. Jadi, esok kita orang nak ikut untuk pergi siasat. Jangan risau. Serahkan tugas ini kepada Detektif Upin dan Ipin. Betul-betul. Pandai, Akak. Salah. Esok duduk rumah, tolong Akak buat kuih raya. Ada faham? Allah. Ini akak punya, ini opah punya, ini atuk punya, dan ini barulah Upin dan Ipin punya. Mana Aci? Aci tak Aci. Pergi hantar ke atuk. Cepat. Yelah. Posto, posto. Terima kasih. Sama. Jangan cemburu. Ikan kekek Maila. Cuba Upin. Boleh, boleh. Macam tu. Tengok. Rumah tu budak semalam. Yelah. Hei, buat apa tu? Bila kita orang panggil. Sebab aku tahu aku bersalah. Aku curi rambut.
rebutan. Tahu pun. Jadi kenapa kau curi? Sebab aku lapar. Kau tak puasa? Tuan marah tau. Habislah kau. Nak tu? Tak boleh. Ini atuk punya. Betul-betul-betul. Atuk punya. Indahnya syawal. Bahagia lu. Cantik-cantik ni nak pergi mana? Nak pergi rumah Abang Saleh. Nak ikut? Tak naklah. Penat. Nak-nak. Mari lah Ipin. Yelah. Opah, tunggu. Amboi. Kalau nak jalan, hilang penat. Ha, kuih tadi dah bagi kat Atuk. Apa Atuk cakap? Sedap. Apa ni, Ros? Mana Atuk boleh rasa? Kan puasa ni. Sebenarnya kan, Kak, kuih tu kita orang tak bagi kat Atuk. Kita orang bagi kat seorang budak tu. Sebab dia minta. Dia kata dia lapar. Kesian. Kakak marah? Ya, marah. Kan puasa. Memanglah lapar. Apalah budak-budak ni? Tapi dia tak puasa. Apa? Budak mana yang korang cakap ni? Budak yang bawa lari makanan hari itu. Dia miskin. Kesian. Bagus cucu opah. Tolong orang di bulan puasa. Banyak pahala. Tapi kan opah, kuih itu untuk Atuk. Tak apa. Kau orang dah bagi pada orang yang lebih memerlukan. Itulah yang betul. Itulah. Betul kan aku suruh bagi? Betul-betul-betul. Sebab tu aku bagi. Tutu. Lah, dah balik kampung. Tak sempat opah nak tempah baju raya. Opah, baju kita orang juga ke? Ha-ha. Baju raya kita semua. Alah, apalah Abang Saleh ni. Tak pernah-pernah balik kampung. Eloklah dia balik kampung. Berpuasa dan berhari raya bersama keluarga dan sanak saudara kan lebih bagus. Masa ni lah nak bermaaf-maafan dan mengeratkan silaturahim. Kalau tak, susah nak jumpa semua. Betul-betul-betul. Tak apa, apa. Upin tahu siapa yang boleh jahit. Kak Ros! Kalau harapkan akak kau lebih-lebih lagi dah hujung-hujung puasa ni, alamatnya tak siap lah. Tahu tak apa. Kita pergi rumah Atuk nak. Okey. Upin, tengok tu. Apa-apa? Opah, apa hal ini? Nak beli ayam goreng, Opah? Boleh lah. Belilah. Opah tunggu sini. Terima kasih, Opah. Yeay! Bang, nasi goreng satu. Okey. Terima kasih, Bang. Super, Opik!
Ya, nak apa? Ha, yang ni. Terima kasih. Sama-sama. Ha? Eh, Susanti. Ha? Opa. Kamu buat apa di sini? Saya lagi ngabuburit. Sorang-sorang je? Enggak. Tuh, keluarga saya ada di sana. Opa di sini lagi ngapain? Tunggu Upin dengan Ipin. Lama pula dia orang pergi. Opa-opa. Ha, tu pun diorang. Susanti, kau buat apa sini? Ngapain lagi? Ngabuburit dong. Huh? Ngabuburit? Maknanya, dia jalan-jalan sebelum buka puasa. Ya, benar tu, Opa. Upin, aku pergi dulu ya. Dah. Ha? Kenapa monyok ni? Mana ayam goreng? Tak ada. Warung Mail tutup. Ih, tak faham betul kenapa tutup. Indahnya Syawal. Bahagian 3. Giliran aku pula. Tengok eh. Masuk. Kenapa warung kau tutup tadi? Mak aku suruh tutup sampai habis puasa. Wah! Dia kata nak lebihkan beribadat. Eloklah tu. Sebab malam ni dah 10 malam terakhir puasa. Di antara 10 malam ni, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Iaitu Lailatul Qadar. Penuh dengan keberkatan dan istimewanya, sesiapa yang melakukan ibadah pada malam itu akan mendapat pahala berlipat ganda. Wow, malam ini ke? Entah, tak siapa tahu. Itu rahsia Tuhan. Dah, mari semayang. Jom, tak sabar ni nak solat. Aku pun. Kau ingat budak yang ambil makanan hari itu? Ingat. Atok dah uruskan supaya keluarga dia orang dapat pertolongan dari Baitul Mal. Banyak pahala Atok tolong orang yang bulan puasa. Betul. Semua tengok. Hah? Apa korang dah buat? Tak ada apa-apa. Korang jangan main-main. Nanti tak nak goreng ke ayam. Ish, jangan gaduh-gaduh. Sabarkan separuh daripada iman. Diorang ni rosakkan lampu kelip-kelip. Macam mana ni, Opa? Tak ada lampu kelip-kelip pun boleh raya. Tapi kau harus dari Jepun tu nak datang. Siapa kak? Siap. Sibuk je. Jadi, Rose nak dia tengok betapa cantik dan meriahnya suasana raya. Upin, Ipin, pergi panggil Atok tolong tengokkan. Ah, ini adalah yang longgar ni. Jangan risaulah, Atok boleh buat. Kak, kalau Atok boleh baiki, ayam goreng dua. Yelah. Nanti akak gorengkan. Yeay, dah bayar goreng. Tengok tu. Apa yang rosak ni tu? Wayar ni je yang longgar. Tangkap ya, Upin. Lampu kelip-kelip.
Ipin Ipin pun cantik. Bukan cantik lah, Opa. Comel. Betul-betul-betul. Pakai baju lama pun boleh raya. Yang penting, keluarga kita ada bersama di hari raya. Ha. Senyum semua. Ha? Terima kasih, Susanti. Seronoknya. Ini kue risoles, yang ini kue... Waalaikum. Nak raya boleh? Waalaikumsalam. Boleh? Masuk-masuk. Selamat raya, Ipin. Selamat raya, Ipin.